Universitas Medan Area mendorong setiap mahasiswa untuk mengembangkan diri di luar kegiatan perkuliahan. Salah satunya melalui pembentukan unit kegiatan mahasiswa atau yang disingkat UKM yang penyelenggaraannya berada di bawah naungan Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Rizkan Juliani SH/MH. Kegiatan Expo sendiri dilaksanakan pada 24 sampai 25 Juni tahun 2022. Kegiatan ini sendiri dibuka langsung oleh Rektor Universitas Medan Area, Profesor Dr. Dadan Ramdan MM/MSc, yang sekaligus memberikan sertifikat kepada narasumber talkshow yaitu Bobby Ramdan SST. Dalam sambutannya, Bapak Rektor mengatakan agar setiap mahasiswa baru diharapkan untuk aktif dalam kegiatan mahasiswa di luar kuliah. Tentu saja, tidak semua mahasiswa baru memiliki pengetahuan akan kegiatan yang dapat mereka ikuti selama berkuliah. Mereka mungkin belum mengenal secara persis apa saja UKM dan komunitas yang ada di UMA. Maka dengan adanya Expo ini dapat mengenal kepada mahasiswa UMA tentang UKM dan komunitas yang ada dan sebagai ajang bagi para mahasiswa untuk memamerkan dan promosi produk yang mereka sudah hasilkan dan sebagai ajang bagi mahasiswa untuk bertukar ide dan kreativitas serta sebagai wadah untuk memperluas jaringan usaha mereka. Halo, UMA Update melaporkan.